السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita rufakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang telah memberikan kita kesempatan beramal pada bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang Allah pilih untuk memberikan kita pahala dan ganjaran besar, bulan Ramadan yang lepas, dan kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan Allah terima pengampunan kita, untuk kita memberikan pengampunan untuk kita, dan seterusnya Allah bebaskan kita dari nerakanya, dan mudah-mudahan amalan kita diterima sepenuhnya dan tanpa dikurang walaupun sedikit, bahkan dilipat gandakan. Apatah lagi kita pada hari ini berada dalam bulan Syawal, dan kelebihannya sudah tentu. Bermulanya pada satu Syawal itu adalah menyambut hari raya yang menjadi syiar umat Islam, yang menjadi keagungan umat Islam daripada perayaan-perayaan yang lain. Kerana ia khusus untuk orang Islam yang seharusnya kita bersyukur sangat-sangat. Masuk je raya kita dah dapat pahala jika kita mengikut rentak-rentak yang mana telah ditetapkan oleh syarak. Maka bukan pergi berjoget-joget, bawa nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang merapu tu. Ya, itu semua akan dihisap depan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak tergedik-gedik, apa lagi yang dilagu-lagukan. Ya, na'uzubillah. Ya, bukan begitu cara menyambut hari raya yang disyariatkan oleh Islam. Ya, apatah lagi kaum wanita yang dinampakkan wajahnya, keadaannya di dalam media massa tu, yang menyebabkan orang lelaki tengok, ya, lepas tu dengan cara dia tu semua bercanggah dengan adab-adab sebagai seorang Islam terutamanya, dan adab Melayu pun tidak begitu yang perlu dilakukan. Maka berhati-hatilah. Ya, seharusnya kita mendapat ganjaran pahala, akhirnya kita membekalkan diri kita dengan dosa. Ya, na'uzubillah min zalik. Ya, perayaan adalah satu ibadah keagungan umat Islam yang Rasulullah katakan Allah tukarkan kamu dengan perayaan, dua perayaan, Aidilfitri wa Aidiladha. Ya, lepas ni Aidiladha pula. Jadi Aidilfitri itu perayaan yang besar, yang agung, yang seharusnya disambut mengikut cara yang disyariatkan oleh Allah, sudah tentu kita akan dapat pahala. Dan hari raya yang disebutkan itu hanya sehari saja. Ya, tapi orang Melayu ni dia hari raya sampai 30 hari. Ya, Masya Allah. Ala kulli hal, bukanlah hari raya tu cuma menyambut Syawal. Ya, Syawal 30 hari, bantailah. Makanlah apa yang ada. Dan yang paling penting, di sana ada pahala-pahala yang terbesar, di antaranya ialah pahala berpuasa 6. Ya, bersamaan dengan setahun kita berpuasa. Puasa 6 saja Allah berikan ganjaran setahun pahalanya. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat pertama sifat Allah yang bersifat Maha Penyayang, dia nak bagi juga kita pahala yang terlalu besar. Ya, hanya puasa 6 hari sahaja. Lepas kita puasa 30 hari, diberikan sebulan, diberikan pula 6 hari untuk pilihan kepada kita, ya, supaya kita beramal, sentiasa beramal, dan terpulang kepada kita nak puasa awal ke puasa tengah ke puasa akhir, puasa berbuka ke, itu terpulang. Tapi insyaAllah kita akan sambut, ya, puasa itu dengan 6 hari itu. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita. Kerana bila dah start makan ni, ya, dia menjadi ujian yang besar lah pula. Orang lain makan, kita berpuasa. Namun kita teruskan untuk mendapat ganjaran yang besar ini. Biarkanlah apa orang nak kata, kita buatkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan sebenarnya kebaikan itu kembali kepada kita. Baik, jadi kita sambung balik dalam surah yang bakal kita teruskan ini, dalam surah Al-Muzammil, yang mana kita telah berhenti pada ayat yang ke-8, ya, pada pelajaran yang lepas, yang ianya merupakan satu surah yang menceritakan pada peringkat awal di antara surah-surah awal yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk berqiyamul lail. Waktu itu solat fardu tidak diwajibkan lagi. Maka fardu mereka itu, ya, diberikan adalah di dalam bentuk qiyamul lail.
Kalau kita melihat dalam penafsiran dan kisah-kisah para sahabat melakukan solat malam itu berbagai-bagai. Kerana pada masa itu masyarakat yang belum Islam semuanya, bahkan kita melihat dalam satu keluarga ada Islam, ada kafir. Ya, dan ada Islam kafir yang lembut, ada yang keras. Ya, yang mana keras dia tak mau tengok orang Islam itu melakukan solat dalam rumah. Dan menyaksikan para sahabat ada yang melakukan solat di tepi-tepi bukit, di tempat-tempat yang tersorok. Waktu itu nak mengabdikan kepada Allah dalam keadaan menyorok-nyorok. Tetapi Allah telah bagi nikmat kepada kita. Allah bagi segala-gala keamanan kepada kita. Nak suruh solat tu sampai masjid ada aircon. Siap dengan keadaan yang selesa sangat-sangat pun kita tak pergi. Ya, ini merupakan fitnah. Ya, ujian yang Allah berikan kepada umat terdahulu lain dan umat akhir ni lain. Kemudahan yang begitu banyak sampai kita tak nak solat pula. Ya, ini merupakan fitnah yang besar yang mana Allah kan hisapkan kita dalam keadaan menakutkan. Nikmat apa yang Allah tak bagi kepada kita? Dah bagi dah segala-galanya, tetapi kita berurusan dengan Allah dengan cara yang tak betul. Ya, berurusan dengan Allah dengan cara yang tak betul. Allah dah bagi kita nikmat. Ya, dia pemberi rezeki, kita sanggup tinggal pemberi rezeki itu kerana orang lain. Ini masalah fitnah yang besar. Kerana apa? Ya, kenapa sibuk kerja, oh sampai tak ada nak solat. Siapa yang memberi rezeki pada kita tu? Allah. Tapi kita sibuk dengan orang yang yang mana wakil yang Allah berikan nikmat pada dia, kita sampai tinggalkan solat. Sayang. Ya, kita lupa kepada pemberi rezeki. Bahkan kita bersandar kepada orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, itu merupakan fitnah yang besar. Jangan sampai, ya, jangan sampai seperti Qarun, nikmat yang diberi ditenggelamkan di dalam bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati. Itu pasal apabila hari raya yang perlu disambut dengan keadaan yang betul-betul mengikut syariat, bukan dengan cara yang bercanggah dengan Islam, bukan cara berjoget, bukan cara menari, bukan cara dan berbagai-bagai bentuk. Itu bukan cara Islam. Ya, directly kita katakan itu bukan cara Islam. Ya, cara Islam, ya, dalam keadaan yang biasa, ya, yang mana ia disambut dengan keadaan datang ziarah tak menjadi masalah, makan dan minum itu semua tak menjadi masalah. Tetapi bila datang dengan unsur-unsur, ya, itu bukan unsur bid'ah, bahkan unsur hawa nafsu, ya, golongan yang membawa perayaan dalam bentuk nyanyian-nyanyian ini termasuk yang mereka ini membawa dalam bentuk hawa nafsu. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik. Kita sambung. Pada ayat yang berikutnya, kita ambil sedikit dalam ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina ankalan wa jahima. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang mendustakan aku, yang memiliki segala kenikmatan hidup dan memberikan mereka penangguhan sebentar. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dari neraka yang menyala-nyala, dan ada makanan yang mencekik leher dan azab yang pedih.
Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung ganang bergoncang keras dan gunung ganang itu menjadi seperti timbunan pasir yang dicurah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membicarakan Al-Quran, yang pertama sekali hendaklah kita beriman dengan Al-Quran. Yakni bila kita mula dengan mukadimah Al-Quran ini, pertama letakkan keimanan, yakni keyakinan kita terhadap Al-Quran. Ia merupakan usul kepada kita pembaca-pembaca Al-Quran, ya, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kerana bila kita beriman, kita percaya, yakni kena berlatih dengan keyakinan, keimanan pada ayat-ayat ini, maka kita tahu ini bukan sebarang ucapan dan perkataan. Kalau tidak, kita akan baca sambil lalu macam mana kita baca akhbar sahaja. Oleh kerana itu, waktu kita memegang Al-Quran ini penuh dengan keimanan, lain cara kita memegang Al-Quran seperti kita memegang majalah-majalah dan surat khabar. Bahkan silap-silap majalah itu lebih menarik perhatian kita. Tetapi orang yang telah mengiktikadkan bahawa Al-Quran ini kalamullah, ya, kita menyaksikan mereka akan memegangkan penuh dengan keagungan, ya, kehormatan. Ya, kadang-kadang kita menyaksikan orang yang menjaga Al-Quran ini, cuma tak adalah sampai setengah orang dia buat perkara-perkara yang tak, yalah, tak kenalah, ya, cara-caranya. Tetapi kita mengatakan bahawa bagaimana Umar waktu dia membelek-belek, dia letakkan muka dia macam pada Al-Quran, kan, kalam Allah, yalah, dengan kisah-kisah dia yang lalu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ini adalah kalam Allah yang akan menentukan waktu-waktu kita terjaga ataupun tidak. Kalau kita nak tengok masa kita teratur ataupun tidak, baca Al-Quran. Baca macam mana? Ya, bacakan Al-Quran. Kosongkan masa kita untuk membaca Al-Quran. Ya, paling kurang kita dapat satu muka sehari pun dah cantik dah. Tuan-tuan akan menyaksikan, ya, kerja buat kita akan teratur dan akan tersusun dan masa kita cukup. Tetapi bila kita tidak membaca Al-Quran, masa kita akan, kita rasa kejap aja, tak cukup, tak siap kerja-kerja. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba dan try, kita tengok bagaimana kita boleh, ya, menyusunkan masa kita. Cuba. Kerana orang yang dah mencuba dah menyaksikan. Dan berapa ramai telah mencuba dan menyaksikan. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang terdahulu, kalau penulis-penulis kitab, kita menyaksikan seperti Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Imam Al-Zahabi, menulis kitab itu, ya, kalau kita tengok Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tu, ya, kalau dinisbahkan mengikut umur mereka, kitab tu kalau kita tulis zaman sekarang tak siap-siap. Dah berpuluh tahun pun tak siap-siap. Tetapi Allah berkatkan umur mereka. Ya. Umur mereka sehinggakan bila dibandingkan dengan penulisan kitab dengan umur mereka, seolah-olah, ya, kitab itu mengatasi umur mereka lebih bertahun-tahun. Tetapi itulah keberkatan. Ya, kerana apa? Al-Quran mereka membacanya, ya, mereka menjaganya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba. Ya, kita cuba, ya, membaca Al-Quran itu pada tiap-tiap hari. Kita akan saksikan bagaimana Allah susunkan. Ya, jangan sehari baca, oh, aku rasa tak ada apa pun. Jangan. Kita cubakan step-step. Luangkan masa. Luangkan masa untuk Al-Quran walaupun 10 minit. Luangkan masa. Allah akan susun masa-masa kita. Tapi kalau kita tak luangkan masa, maka di situ urusan kita akan rasa singkat, ya, tak diberkatkan umur kita. Yang sibuk kita dengan handphone je, duk main game, duk tengok video-video. Tuan-tuan dan puan-puan, ia merupakan fitnah. Saya katakan berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, minta lindung daripada fitnah video, fitnah game. Ya, minta lindung kepada Allah. Kenapa? Ya, kerana Allah akan bantu kita. Berapa ramai orang yang memang, ya, kalau tengok dah tua pun suka lagi game. Saya menyaksikan sampai dia bawa game itu ke luar negara. Ya, bila sembang dengan dia, dia kata memang saya tak boleh tinggal game ni, kan. Ya, kita kata, yalah, kita tak cakap apalah. Dah tua dah. Ya, minta perlindungan dengan Allah. Ya Allah, minta lindung aku, jauhkanlah cinta, suka kepada game, suka kepada TikTok, suka kepada, kena. Kenapa? Allah akan pelihara kita. Kalau betul-betul kita ikhlas nak menjauhkan, Allah akan bantu kita. Macam orang merokok juga, kan? Orang merokok dah tahu benda tu haram apa semua, dia merokok juga. Minta pertolongan Allah. Ya, kadang-kadang ialah ketagih tu akan datang, dia datang dengan bentuk-bentuk yang ialah dah
menjadi adat kepada dia. Minta pertolongan Allah, tinggalkan. Allah, ya Allah, aku ikhlas nak meninggalkan. Berapa ramai orang yang boleh tinggalkan rokok, ya, apabila dia ikhlas dalam siri nak meninggalkan benda-benda yang haram begitu. Ya, begitu juga dalam bab yang membuang masa kita dengan video-video, TikTok, apalagi dengan game. Minta perlindungan Allah, ya. Minta perlindungan Allah. Allah akan tolong kita kalau kita ikhlas untuk kebaikan. Baik. Jadi di dalam ayat ini, apabila kita lihat Al-Quran ini kalam Allah yang kita mengagungkan dengan sebaik-baik keagungan. Ya, kita beriman dengan Al-Quran. Saya beriman dan kita semua beriman dengan Al-Quran. Jom kita hayati tentang ayat-ayat Al-Quran dengan sebaik-baik yang mungkin, seperti mana dalam ayat ini, ya. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Ya, beribadah kepada Allah dengan seikhlas tabattul di sini maksud dia ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Yang mana ianya merupakan satu perkara yang amat penting dalam siri peribadatan kita dengan Allah adalah al-ikhlas. Ikhlas ini yang akan menentukan amalan kita diterima ataupun tidak. Ya, salah satu perkara yang akan diterima oleh Allah adalah ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas kepada Allah, maka amalan itu tertolak. Dan kalau amalan itu pula tidak mengikut sunnah Rasulullah pun tertolak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini kalau kita kesibukan kita beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, kita akan menyaksikan perkara ini serius. Kerana apa? Kita sedang membekalkan diri kita kepada Allah, kepada perjalanan yang jauh ini. Kita tak tahu adakah amalan kita diterima oleh Allah pada Ramadan yang lepas. Wallahu a'lam. Kita mengharapkan. Kita tak tahu amalan kita ini bagaimana kedudukannya di sisi Allah setelah kita baligh sampai hari ini. Ya, kita tak tahu. Oleh kerana itu, ikhlas ini amat penting kita pelajari. Kerana kita berurusan dengan Rabb kita, Tuhan kita. Kita tidak berurusan dengan manusia. Bila kita beribadat kepada Allah, kita berurusan dengan Allah, maka biarkan keikhlasan itu ada di dalam jiwa kita. Kemudian, ittiba'us sunnah, mengikut cara Rasulullah yang mana telah diwariskan amalan-amalan dari hadis-hadisnya, maka kita ikut. Kerana itu yang perlu kita faham. Setiap permohonan kita di dunia, kalau tidak menepati, kalau isi borang pun tak betul, agak-agak diterima ke? Ya, orang pun tak nak bagi. Kalau carrier ataupun sifat-sifat yang telah ditetapkan itu tidak menepati, ya, kita kata kita ni layak terima bantuan. Tiba-tiba, ya, sifat tu tak ada. Agak-agak boleh ke orang nak bagi bantuan? Tak boleh. Ya. Kita kena faham begitu juga amalan-amalan kita dengan Allah. Bila Allah dah tetapkan amalan itu, keikhlasan adalah syarat. Dan ittiba'ur rasul, mengikut cara Rasulullah itu adalah syarat. Maka itu adalah tanda ataupun sifat amalan itu akan diterima oleh Allah. Ya. Tetapi kalau kita tak mengikut karakter yang telah Allah tetapkan, Rasul tetapkan itu, maka ingat, kalau di dunia ini pun kita ditolak, permohonan kita ditolak, apatah lagi di sisi Allah. Ya, akan ditolak kerana tak mengikuti sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Jadi di dalam ayat ini, ya, apabila Allah mengatakan dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-8. Ya, surah Al-Muzammil ayat yang ke-8. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Sebut nama Tuhan. Ya, sebut nama Allah dengan cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Tu yang paling penting. Ya. Oleh kerana tu, tetap oleh syarak itu bukan tetap oleh ustaz ataupun ditetapkan oleh tok guru, tetapi ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh kerana tu dalam bentuk zikir kita, harian kita, kita kena tengok zikir kita menepati syarak ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, Islam ini adalah agama yang diberikan kepada kita dengan nilai yang besar. Ya. Bakti kualitinya terlalu besar yang perlu dijaga kualitinya kerana akan diberikan syurga. Ya, akan diberikan syurga. Seorang yang diberikan kereta yang baru misalnya, ya, kereta yang cantik, dia kena ikut manual yang telah ditetapkan. Dia tak boleh nak ikut suka hati aku lah, boleh?
Eh, tak boleh kereta baru, Syekh, kan? Mana begitu juga dengan agama kita, bahawa agama ini adalah agama yang besar, agama yang terlalu mahal. Allah nak berikan kita kepada kita adalah syurga. Kena ikut. Ikut. Kenapa? Karena Rasulullah yang telah Allah utuskan wahyu kepada Rasul, dia tahu apa yang Allah nak. Puncanya kita tidak beriman kepada Rasul dengan cara yang betul. Kita tak percaya bahawa Rasulullah membawa risalah telah sempurna seperti mana disebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Dan kita tak percaya bahawa zikir yang Rasulullah ajar itu rasa dah lengkap. Kita macam tak percaya. Inilah silap kita beriman kepada Rasul dengan cara yang tak betul. Tuan-tuan dan perempuan, bila diarahkan menyebut nama Allah itu, sebut seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Bila disebutkan subhanallah, subhanallah, sebut subhanallah. Bukan sekadar ucapan kalimah itu subhanallah je, cara pun kena mengikut cara Rasulullah. Agama, tuan-tuan dan perempuan, bukan akal. Ya, saya agak tertarik kenapa ramai yang kata apa salahnya, apa salahnya, apa salahnya, itulah salah. Kalau hak dia, kemain dia akan pertahankan. Ini hak aku. Eh, ini aku punya produk, aku punya cara. Jangan masuk campur lah. Kan? Tiba-tiba orang nak kacau produk dia dengan cara lain, dia akan marah. Ya? Ini kan kalam Allah. Ya, agama yang Allah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sahaja yang tahu cara Allah arahkan. Ya? Maka di situ kita melihat bila disebutkan subhanallah, disebutkan subhanallah, sebut alhamdulillah, sebut alhamdulillah, sebut la ilaha illallah, maka kita sebut la ilaha illallah. Bila diajarkan, Rasulullah ajar selawat yang terbaik, Allahumma salli ala Muhammad, ya, kita pun mengikut Allahumma salli ala Muhammad. Begitu kedudukan yang diarahkan. Kita tak reti dalam bab mengikut Rasulullah nak tokok tambah, tak reti. Jangan. Kenapa? Syariat itu milik Allah dan diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang mengetahui apa yang Allah nak. Itu kalimah. Dalam perbuatan pula, tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan hadis-hadis, ya, supaya dihayati dan difahamkan bagaimana kedudukan para sahabat. Ini yang berlaku pada zaman yang mana Rasulullah telah pun wafat, yang mana Abu Musa Asy'ari pergi menziarahi Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman. Maka dia menziarahi di Kufah. Waktu dia sampai di masjid tu, ya, perawi hadis menceritakan kisah ni, mereka, dia bertemu dengan sekelompok di dalam masjid. Nampak tak? Di dalam masjid. Ya. Dan mereka ini sedang berzikir. Berzikir. Kelompok sana, kelompok sana, kelompok sana. Yang mana buat cara kelompok-kelompok tu tak menjadi masalah. Cuma cara berzikir. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana para sahabat menyaksikan itu? Kenapa? Kita lihat. Lalu Abu Musa Asy'ari menyaksikan perbuatan yang dilakukan kelompok itu. Dia tak nak tegur kerana apa? Ini adalah kawasan yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud sebagai orang yang mengeluarkan fatwa kawasan itu. Okay? Jadi itu di antara adab-adab yang perlu kita faham, terutamanya orang sunnah kita ni, ya, bila berada di tempat mana-mana syekh-syekh yang ni, kita kena hormatlah, ya, ustaz-ustaz sunnah yang lain ke, kita kena hormat kepada mereka kerana mereka ada hak, ya, untuk memberikan pandangan-pandangan mereka. Kecuali kalau kita tengok bercanggah dengan sunnah, maka kita boleh tegur, ya, bertegur cara baik. Okey. Maka Abdullah Abu Musa Asy'ari menyaksikan perbuatan yang dilakukan itu. Kemudian dia pergi ke rumah Abdullah ibn Mas'ud, dia tunggu, ya, alhamdulillah dia tunggu. Di antara menarik ada adab bagaimana walaupun seorang sahabat tu, dia tak ada ketuk rumah tu, ya, sampai bergendang-gendung-gendang-gendung, eh, lambatnya buka, ya, tak ada. Tetapi dia sabar sehingga Abdullah ibn Mas'ud keluar, lalu terkejutlah dia tengok masya-Allah Abu Musa Asy'ari datang, kawan lama kan. Lalu dia mengatakan, ya Abu Abdurrahman, aku menyaksikan sesuatu perkara yang mana kita tak pernah buat di zaman Rasulullah. Abdullah ibn Mas'ud bertanya, apa? Kenapa kamu tidak tegur? Aku tak tegur, takut ini adalah datang dari kamu. Kan?
kamu yang berikan fatwa. Mungkin aku tak dapat, tak dan bertemu dengan Rasulullah untuk meriwayatkan hadis-hadis, mungkin datang dari kamu yang telah menyaksikan, membenarkan perbuatan itu. Maka Abdullah bin Mas'ud pergi berjumpa, masuk ke dalam masjid sama Abu Musa Asy'ari, dan dia melihat kelompok-kelompok yang sedang berzikir tu. Dan perawi hadis menceritakan kalimah yang disebutkan itu betul. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Kalimah betul. Tapi caranya yang tak betul. Ha. Sambil di sisinya ada batu-batu yang dikatakan dia gunakan kalimah Subhanallah. Oh, baca semua. Subhanallah, Subhanallah. Ha, itu cara dia dikaitkan. Jadi Abdullah ibn Mas'ud melihat keadaan yang begitu, lalu dia menegur. Apa yang kau orang buat ni? Lalu ketuanya mengatakan, ya Abu Abdurrahman, kami tidak buat melainkan kebaikan sahaja. Ha, ini dia. Ya, apalah salah benda baik? Apalah salah benda baik? Suatu perkara yang perlu kita faham. Bukan semua benda yang baik. Apa? Macam mana ya kita nak sebut? Bukan semua benda yang baik yang kita sangkakan itu baik. Baik di sisi Allah. Ya. Tetapi semua benda yang Allah turunkan adalah baik. Itu kaedah yang amat penting. Bukan apa yang kita sangka baik itu baik di sisi Allah. Tetapi di sisi apa yang Allah turunkan, tetapkan dari sisi Allah, maka semuanya baik. Ya. Lalu Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, berapa ramai orang yang nakkan kebaikan tetapi tidak sampai kepada tujuannya. Dan aku mengira bahawa lebih baik kamu mengirakan dosa-dosa kamu dan perbuatan yang kami tak pernah buat di zaman Rasulullah. Itu dia ukuran kita, perbuatan yang dibuat oleh zaman Rasulullah. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, nampak tak? Bila kita menyaksikan berapa ramai orang yang beramal dengan zikir-zikir kita ni terlari. Dia nak menyebut kalimah Allah, cantik dah. Kita katakan Alhamdulillah. Ya ahlan wa sahlan. Betul, bagus. Sebutlah nama Allah dengan cara yang betul. Tetapi bila dia sebut dengan cara yang betul, buat dengan cara yang tak betul. Ya, sebut dah tak betul, cara pun tak betul, lagi teruk. Sebut betul, cara tak betul. Sebut tak betul, cara betul. Pun tak jadi juga. Okey? Maka dia buat perbuatan yang mana Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, kamu membuat apa yang kami tak pernah buat di zaman Rasulullah. Sedangkan kubur Rasulullah masih lagi merah. Lalu mereka marah kepada Abdullah ibn Mas'ud. Ya Subhanallah, nampak mereka bila seorang tu ingkar kepada teguran para sahabat radhiyallahu anhum yang menjadi petunjuk selepas kewafatan baginda. Lalu mereka ini keluar daripada kelompok, ya, yang berada di masjid ini, keluar menentang Abdullah ibn Mas'ud, dan mereka bersama dengan kelompok Khawarij yang menentang Saidina Ali. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Sikit je, zikir je, tapi boleh menjadi satu kelompok yang ganas. Kelompok Khawarij, ya, hanya kita nampak zikir je. Oleh kerana itu, bukan semua benda yang kita rasa baik itu baik di sisi Allah. Akhirnya mereka keluar, ya. Bayangkan kita lihat apa yang berlaku pada masyarakat kita. Okey, tak ada tapis lah. Sorry lah. Terpaksa. Ya, kita ni dah dimanjakan. Apa salahnya? Apa salahnya? Apabila masyarakat kita, ya, di antaranya kita lihat amalan-amalan yang masyhur seperti kalimah Allah itu disebut dengan cara kesudahannya daripada la ilaha illallah kepada Allah, 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 sudahnya kan? Kita cek balik zaman Rasulullah ada ke tidak? Okay. Kalimah tu, ya, ataupun lafaz yang disebut semata-mata kalimah Allah tu, ya, ada ke tidak cara menyebutnya? Okay. Kalimah la ilaha illallah cantik dah. Cantik, memang cantik, ya. Tetapi cara tak betul. Bagaimana? Itu yang berlaku tahlilat, ya, yang buat tahlil yang ramai-ramai tu, yang buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tidak menyaksikan zaman Rasulullah begitu. Rasulullah tak pernah menjadi leader dalam tahlil. Adakah? Kok kita jumpa kalimah Rasulullah menjadi ketua doa selamat? Adakah? Tak ada. Tuan-tuan dan perempuan, ini fitnah, ya. Eh, masyarakat kita kutip dari dulu. Ha, itu jadi puncanya. Kita menjadi kita ditentang disebabkan kita cuba nak kembalikan. Okey, tak apa. Apa salahnya kita mengikut cara Rasulullah? Sebut.
Kalimah la ilaha illallah dengan cara yang betul. Lepas tu kita reka pula zikir-zikir dengan lagu-lagu. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ha, ustaz sedap ustaz. Ha, itu yang kita kalah tu. Bila dia sebut sedap tu, itu bukan, tak tahulah macam mana nak sebut ya. Kita menjadi, kita ditentang disebabkan perkara-perkara yang begitu. Tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah ada buat ke tidak? Ini amalan soleh kita. Produk ini datang daripada Allah melalui Rasul. Kalau Rasulullah tak buat, maka kita tak akan buat. Walaupun sedap. Datang pula lagi. Hasbi Rabbi Jallallah. Itu pun sakit juga. Ya, zikir yang tidak ada langsung sanad daripada Rasulullah. Bila dicek, ha, grup-grup Nur Muhammad punya hal yang bawa kepada benda-benda syirik. Lepas tu datang pula waktu ingat zaman-zaman Al-Arqam tu, ya, yang Global Ikhwan sekarang ni Al-Arqam, waktu zikir dia li khamsatun fi biha. Oi, kita baca tu lepas solat tu baca. Ya, kononnya zikir itu waktu wabak dia muncul dengan hebat. Kerana zikir itu boleh dikatakan zikir kalimah li khamsatun tu, pada kami ada, pada kita ada lima nama tu, ya, Mustafa, Rasulullah, Murtada, Ali, Hasan, Husin dan Fatimah, ya. Rupanya bila cek balik dalam kitab-kitab Syiah, rupanya itu zikir Syiah. Ya. Nampaklah tuan-tuan dan puan-puan, macam mana agak-agaknya kita rasa amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Kalaulah borang kita isi untuk mohon sesuatu tak lengkap dengan campur ikut suka aku lah, agak-agak diterima oleh pihak atasan ke tidak, confirm tak terima. Itu belum lagi zikir yang dikatakan Rabi'atun Adawiyah. Ilahi lastulil firdaus. Oi, sayu. Saya ingat lagi waktu saya, yalah, kita ikut Al-Arqam tu kan. Itu yang lekat serban tu. Lagu tu sayu. Ya. Oi. Tapi tidak ada dalil, tidak ada nas. Ya. Maka ianya terputus. Yang tidak, tidak ada harapan untuk Allah menerima amalan yang begitu. Dah. Yang lepas sudah. Yang kita kembali kepada ni. Tuan-tuan dan perempuan. Bagaimana kita boleh mengatakan bahawa amalan kita dalam bab ini diterima oleh Allah, sedangkan ianya tidak menepati syarak. Oleh kerana itu, bila kita membicarakan dalam ayat ini, wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu dengan, dan beribadahkanlah kepadanya dengan seikhlas-ikhlasnya. Tabattul di sini seikhlas ikhlasnya. Dan menarik sekali apabila Allah mengatakan wazkurisma rabbika, kalimah Rabb itu diketengahkan. Kerana apa? Bagaimana ya kita nak sebut, tapi bagi saya yang memahami kalimah bahasa Arab ini, dan saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan kena berlatih, bila kalimah Rab itu disebut dalam Al-Quran ada perasaan sedikit. Kerana kalimah Rab yang disebutkan dalam Al-Quran ini menunjukkan keagungan, kehebatan, kemuncak keagungan, kehebatan segala-galanya milik Allah. Itu pasal kita kena sebut. Ya, bila kita sebut kalimah Allah ini, tergambar segala keagungan dan kehebatan itu adalah milik Allah. Yang bersifat Tuhan. Baru rasa gerun tu datang, baru ada ketenangan dalam jiwa. Kalau tidak, kita tidak akan mendapat ketenangan. Kan Allah dah katakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, ya, orang-orang yang betul-betul beriman itu bila disebutkan nama Allah, wujilat qulubuhum, ya, gemetar. Ini dia kalimah ini. Kalau kita tak kenal Allah, sebutlah apa pun kita tak ada perasaan takut. Betul? Ya. Nak bagi contoh apa? Kalau zaman-zaman raja dulu, ya, raja-raja yang ganas sebut je, oh, Raja Fir'aun, semua orang Bani Israel takut. Itu pun sebut. Ui, Raja Fir'aun datang kan, semua takut. Zaman sekarang pun bila raja datang, semua bergegas, ya, nak bangun. Dia ada perasaan. Apa lagi? Ya, pasal dah macam tak ada keagungan kita. Ah, dia macam bila sebut makanan, ya, makanan apa dia? Orang Perak gulai terpoyak aje. Dengar aje gulai terpoyak dah terliur. Kan? Ah, itu dia.
Kalau kita kat sini dengar je apa ya makanan ni? Pizza. Alah tak tak sedaplah pizza. Ha? Ha orang KL. Raya baru ni. Cik dia dia kata saya beraya tak jam. Ha. Yalah bila sebut satu makanan yang menjadi kesukaan dia terliurlah atau apalah. Begitu. Keadaan bila kita menyebut kalimah Allah, kalimah Rab Tuhan kita, ada perasaan dalam jiwa itu yang diambil kira. Okey. Jadi amat penting dalam bab ini kalimah-kalimah ini menyebut kalimah Allah dengan cara yang betul dan sebutan yang betul memainkan peranan amalan kita diterima watabattal ilaihi tabtila dan ikhlaskan dengan seikhlas-ikhlasnya. Jadi amalan kita di antara syarat diterima oleh Allah adalah ikhlas, yang kedua mengikut sunnah. Dalam bab ini tidak ada pilihan. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita nak mengkritik, tetapi ianya adalah satu perkara yang kita nak bawa mengikut cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Kalau tidak, Islam kita ini itulah. Seorang ni buat zikir macam ni, yang tu buat zikir macam tu, yang sana pula. Ha. Kalau Ustaz Fadil, ketua sufi, nak juga zikir produk saya sendiri. Kan? Akhirnya, zikir ini tidak lagi keasliannya di sisi Ar-Rahman. Bahkan ia datang daripada sisi manusia-manusia yang tidak maksum, yang mengikut hawa nafsu dan na'uzubillah. Walaupun baik ianya akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kita melihat. Setelah Allah mengatakan, ya, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, ya, dan sebutlah nama Tuhanmu, Rab, kalimah Rab digunakan, dan beribadatlah kepadanya dengan sepenuh hati. Kaitan bila menyebut kalimah Rab, Tuhan itu, peribadatan kita akan menjadi ikhlas. Kerana kita tahu dengan siapa kita beribadat, dengan siapa kita menyembah. Ya, kita tahu bahawa Allah itu yang bersifat ketuhanan, keagungan, kehebatan. Kita mengabdikan diri memang kepadanya dengan seikhlas-ikhlasnya. Lalu Allah tambahkan kalimah supaya kita berfikir, Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Okey. Ini di antara ayat yang menarik apabila Allah meletakkan Rab di pada Masyriq wal Maghrib. Ya, kalimah Rab itu menunjukkan tak ada siapa yang boleh menguasai alam timur dan barat. Hanya milik Allah. Allah terbitkan matahari sebelah timur dan Allah tenggelamkan matahari di sebelah barat. Ya, agak menarik dalam peristiwa-peristiwa yang begini. Kerana apa? Kerana ayat ini juga yang menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim berdepan dengan Namrud. Apabila Namrud mengatakan, aku boleh menghidupkan dan mematikan. Dihidupkan orang yang dia tak nak bunuh, dia matikan orang yang dia tak nak hidupkan. Yang ini, aku hidup, aku mati. Lalu Nabi Ibrahim cabar dia. Inna Allah ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Ya, ini di antara ayat yang mana apabila Nabi Ibrahim berbahas dengan Namrud, ya, apabila Namrud menunjukkan bahawa aku boleh menghidupkan dan mematikan, lalu Nabi Ibrahim cabar dengan mengatakan, kamu Allah boleh mendatangkan matahari dari timur, kamu datangkan matahari sebelah barat. Ini habis. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita faham tentang kedudukan ketuhanan, ya, kerububiahan, ini dia. Yang menyebabkan kita tak ada apa yang kita nak sembah melainkan kepada satu je. Kerana ianya dimiliki hanya Allah. Apabila Allah mengatakan Rabbul Masyriq, Tuhan bagi arah timur dan Tuhan bagi arah barat. Apabila Namrud tak mampu untuk menjawab, lalu Allah jawab melalui hadis Rasulullah bahawa apabila matahari terbit sebelah barat, maka fantazirus sa'ah, maksudnya kiamat sudah hampir. Okey, tapi belum lagi. Datang negeri yang kononnya superpower, ya, mempunyai kuasa besar, lalu mencipta matahari dia sendiri. Kan kita tengok apabila dia cipta, China cuba mencipta matahari dia, ya, dengan kekuatan yang cukup dahsyat, ditimbulkan, diterbitkan. Apa berlaku selepas tu? Berlaku porak-peranda, cuaca menjadi tidak stabil di negeri dia, ya.
berbagai-bagai bentuk yang kita lihat, siapa yang mencabar kejadian ataupun penciptaan Allah, dia akan menyaksikan kejatuhan. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi ayat ini mengisyaratkan kenapa kita disebut, mengarah Allah arahkan kita menyebutkan kalimah Allah itu dengan ada perasaan. Saya bila menyebutkan, saya minta tuan-tuan dan puan-puan berlatih bila dengar kalimah Rab itu ada satu perasaan keagungan kepada Allah. Kerana kalimah ini hanya milik Allah. Rab hanya milik Allah. Ya. Firaun cuba berkata, ya, ana rabbukumul a'la. Tahu tak kalimah itu bukan sebarangan, tapi Firaun berkata, aku Tuhan yang maha tinggi. Ya, dalam dia mengatakan dia Tuhan yang maha tinggi itu pun nak cipta anak dia sendiri pun tak boleh. Ya, dia tak ada anak. Ya, kemain nak anak sampai bertemu dengan anak angkatnya Musa. Itu pun dia tak suka. Ya, kalau tidak kerana isteri dia yang memberi idea, maka dia bunuh dah Musa tu. Allah nak selamatkan Musa. Okey. Cuma dalam ayat ini mengisyaratkan Rabbul Mashriqi wal Maghrib, la ilaha illa anta. Nampak tak? Kalimah Rabb itu Allah mulakan, dialah yang mempunyai kerajaan ataupun Tuhan yang menguasai Mashriq, Timur, dan Tuhan yang menguasai Barat. Kemudian dikatakan la ilaha illa hu. Ya, la ilaha illa huwa. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ilah. Ini tauhid uluhiyah. Datang kalimah ilah, dah tahu ketuhanan rububiyah tu hebat, maka memang dialah yang kita sembah. Itu dia kaedah dia. Dialah kita mengabdikan diri. Ini yang menjadikan bila kita kenal rububiyah dengan sebenar-benarnya, maka ilah kita akan menjadi seikhlas-ikhlasnya. Maka la ilaha illahu fattakhidhu wakila, dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Oleh kerana itu minta kepada dia. Minta, tuan-tuan dan puan-puan, masalah kita krisis keyakinan kepada Allah tu terlalu dahsyat. Ya, kita kurang yakin kepada Allah. Kita berdoa pun agak-agak rasa macam tak yakin. Itulah silap kita. Apabila Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, ya, doa kepada ku aku akan kabul. Kita nakkan Allah kabulkan kita terlalu cepat. Ya. Itu masalah kita. Sedangkan kita kena tahu bahawa Allah akan mengabulkan doa kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalimah ini juga yang ni lah golongan sufi kata, ya, la ilaha illahu huwa ni. Jadi kita boleh sebut hu 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 hu. Aduh, datang dia. Dia tafsir ikut akal dia tu, ya. Allah menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illahu disebabkan ayat ini berkaitan dengan Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Kenapa tak sebut la ilaha illah huwa Rabbul Mashriqi wal Maghrib terus? Apa masalahnya? Ya, ini di antara masalah orang-orang yang terlalu ringkas sangat, ya, terlalu menggunakan akal. Lepas tu dia kata tok guru dia ajar. Sakit kita. Okey? Baik. Dalam ayat ini kita lihat bagaimana Allah mengangkat dirinya, dan dia memang layak untuk mengangkat dirinya supaya kita mengabdikan kepada Tuhan yang bukan sebarangan. Ya, kita dah tahu bahawa kehebatan ini, bagaimana saya nak terangkan kehebatan ini? Tuan-tuan dan puan-puan telah menyaksikan kerajaan-kerajaan yang hebat. Allah lebih hebat apabila Allah memberikan petunjuk kepada kita supaya mengenali dia melalui ayat-ayat ini. Kemudian Allah mengatakan, oleh kerana itu kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia telah menyaksikan kehebatan Allah dengan berbagai-bagai perkara, terutamanya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ini kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Dan para nabi pun telah menyaksikan beberapa perkara, seperti Nabi Ibrahim, dia menyaksikan bagaimana Allah gabungkan, hidupkan binatang. Dan Uzair, ya, telah menyaksikan kehebatan Allah yang menghidupkan keledai dia yang telah mati 100 tahun. Dan ini merupakan tanda keimanan mereka begitu yakin, dan kita alhamdulillah teruskan keyakinan kita walaupun kita tak menyaksikan, kita insyaallah kita beriman, ya. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat ini, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Okey, ini di antara adab-adab kita
berhadapan dengan golongan-golongan yang jahil. Golongan-golongan yang tak faham agama ni, ya, dia bersikap agresif, ya, bersikap yang tak baik. Maka kita janganlah agresif juga. Ya, kita ada cara-cara kita. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita ada adab dalam bab-bab yang begini, ya. Apabila mereka datang menghina Rasulullah, kita tengok ada di Mekah Rasulullah lepuk balik ke? Ya. Tak, dia tak lepuk. Iyalah, walaupun dia berhak, ya, nak lepuk ke, ya. Kalau kita, saya pun mau lepuk, kan. Apabila mereka meludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meletakkan perut-perut binatang di belakang Rasulullah waktu sujud. Mereka meletakkan benda-benda yang mengganggu jalan Rasulullah. Mereka mengatakan Rasulullah gila. Ya, Muhammad itu gila. Muhammad itu ahli sihir. Muhammad itu berbagai-bagai perkataan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi baginda tetap sabar. Ya. Baginda tetap sabar. Allah arahkan dia bersabar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni baru terjun dalam medan dakwah, medan memahami Al-Quran dan Sunnah. Orang dah tuduh kita berbagai-bagai. Orang kata kita berbagai-bagai. Dengan kalimah-kalimah yang taklah rasanya seteruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak kata kita gila, betul? Tak ada kata kita gila. Dia cop kaum muda, Wahabi, dia cop apa lagi? Ya, bagai-bagai dia cop. Rasanya kalimah itu so far tak menjadi masalah. Ya. Sabar ajalah. Sabar. Ya. Bahkan muamalah kita pun kena sentiasa baik. Rasulullah walaupun dia begitu, tetapi mereka mengiktirafkan akhlak Rasulullah memang seorang yang baik. Memang bukan penipu, ya. Memang yang terjaga perangainya. Itu pasal pada hari dia menyampaikan dakwah, dia berdiri di Bukit Safa tu, dia mengatakan, ya ma'asyaral, disebut kalimah kabilah-kabilah tu. Dia mengatakan, jika aku mengatakan di belakang Bukit Safa ini ada tentera yang siap sedia untuk menyerang kamu, apakah kamu percaya? Lalu apa dia mereka katakan? Ya, kami percaya wahai Muhammad, kami percaya. Kenapa? Kami tidak dapat, tak mendapati kamu menipu walaupun sekali. Kita ni bukan menipu sekali, memang berkali-kali lolak kita pun dah satu bab. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, akhlak Rasulullah terpuji. Walaupun Muhammad Rasulullah itu mereka tak suka pada zahirnya, tapi hakikat mereka akui kebenarannya. Mereka tak simpan harta pada Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tahu Abu Jahal, Abu Lahab ni jenis pelahap. Semua habis harta mereka. Lalu mereka simpan kepada Rasulullah. Pada hari Rasulullah nak berhijrah tu, ya, Rasulullah telah menyampaikan pesanan kepada Ali supaya serahkan harta-harta ni kepada pemiliknya. Begitu sekali. Seorang yang jujur, seorang yang amanah, yang dipercayai sampai mendapat gelaran Al-Amin. Cik, bukalah sejarah Mekah. Kita tak akan jumpa Al-Amin itu melainkan kepada Rasulullah saja. Satu title atau satu gelaran yang begitu tinggi pada penduduk Mekah pada ketika itu. Tapi Muhammad dipanggil gila juga. Dipanggil ahli sihir juga. Tapi dia bersabar. Akhlak, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, akhlak kita amat penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk memahami akan Quran dan Sunnah. Kita nasihat kepada para pendakwah terutamanya, ya, supaya jaga akhlak. Bahasa-bahasa dijaga, cara bercakap kena jaga, cara kita bermuamalah kena jaga. Ya, ini amat penting dalam siri dakwah. Ya, kenapa? Kita adalah pendakwah, bukan penghukum. Kaedah tu amat penting. Kita adalah pendakwah dan bukan penghukum. Kalau nak hukum, ya, dia ni tak betul. Settle lah. Settle lah, kan. Tapi apa kita dapat? Ya. Bila kita hukum orang tu tak betul, kita maki pula dia, memang settle lah. Settle di situ. Tetapi hakikatnya, ya, bahawa kita telah mendatangkan virus yang berbahaya yang menyebabkan orang tak suka kepada Quran dan Sunnah. Oleh kerana tu Al-Quran dan Sunnah indah, ya. Dan kita kena sampaikan, bersabar. Para pendakwah kepada Quran dan Sunnah kena bersabar. Ya, mihnah akan datang dan tiap mihnah itu ada syurga yang menanti untuk kita. Mendapat ganjaran yang besar. Maka bersabar. Ya, insyaAllah bersabar. Baik. Jadi, dalam ayat ini, apabila Allah mengatakan, sabarlah Muhammad dengan apa yang mereka katakan. Perbuatan mereka dah satu bab, perkataan mereka. Biasanya perbuatan itu jarang sekali lah. Tetapi perkataan itu macam kita lah. Kita dengar orang bercakap hal, ya, bab-bab ini terlalu banyak. Memaki, bercakap, menuduh, mensinis dan berbagai-bagai. Maka sabar.
ya, sabar. Dan Allah menceritakan di dalam surah Al-Furqan di antara bentuk yang pengajaran yang boleh kita ambil. Di dalam surah Al-Furqan Allah menceritakan dalam ayat yang ke 63. Ya, surah Al-Furqan juzuk 19 surah yang ke 25 ayat 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan merendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Yang ini ucapan yang baik. Masya Allah. Satu perkara yang menarik. Tuan-tuan dan perempuan, sambut seruan Allah. Jadikan kita ibadur rahman. Ya. Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Penyayang, ya, pemurah. Nampak tak? Allah menggelarkan orang-orang yang mempunyai sifat ini, maka Ibadur Rahman, pasti terangkat satu sifat yang terbaik. Ya, kita menjadi orang yang terbaik. Tak nak. Waktu kita menjadi hamba yang terbaik ini, bila Allah dah letakkan Ibadur Rahman, bakti kita akan termasuk dalam golongan special. Ya, maka kena sambut. Kalau tak hanya sekarang hamba Allah je, siapa? Abdullah, Ibadullah kan. Tetapi sekarang Allah naikkan pangkat Ibadur Rahman. Ya, okey. Apa dia sifat dia? Iaitu adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, yakni perasaan dia merendah diri. Ya, perasaan dia merendah diri, rendah hati, yakni bukan nak tunjuk lagak. Okey, ini amat penting. Kadang-kadang bila kita merasakan apakah bentuk yang dikaitkan dengan merendah hati ataupun merendah diri ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita orang miskin memang kategori rendah diri ya tu, kan? Rendah hati, rasa tak layaklah, okey tak apa. Tetapi bagi orang yang kaya pun begitu, ya. Mana mereka naik, misalan kenderaan mewah. Waktu dia naik tu ada perasaan tak? Perasaan gah ke? Ataupun perasaan apa? Kalau perasaan hanya, ya Alhamdulillah itu kenderaan dia yang Allah bagi, maka dia naik dalam keadaan bukan untuk dimegahkan. Naik untuk kegunaan yang mana menyelesakan dia dalam siri pergerakan. Maka dia tidak dikategorikan orang yang takabur. Bahkan dia termasuk dalam orang yang merendahkan diri. Ya, bukan masuk kalau kereta besar tu itu tanda sombong. Tak. Bawalah kereta apa sekalipun, kalau dia ada perasaan untuk bangga, bongkak, bawa kereta apa Exia ke Kancil pun, dia kategori sombong. Ya. Berapa ramai kita tengok dalam apa YouTube, walaupun kereta kecil tapi lagak dia di tengah jalan, masya-Allah, sombong. Ya, kita walaupun apa juga kita naik, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman dia menaiki berbagai-bagai unta yang mahal, kuda yang mahal, ya, tetapi dia kategori hamba yang merendah diri. Okey, maka dalam bab kekayaan tidak pernah menunjukkan kesombongan, ya, ataupun keangkuhan seorang, melainkan dia sentiasa jika dia ikhlas betul, maka dikategorikan merendah diri. Okey, ini di antara perkara yang membatalkan istilah zuhud, ya, zuhud yang salah dari pandangan orang ramai. Kenapa setengah mengatakan zuhud tu naiklah kapcai kan. Ya. Ke macam mana Abu Muaz, kereta biarlah kereta lama. Abu Muaz dah beli kereta baru, masya-Allah kan. Jadi ini di antara perkara yang kita kena betulkan. Kita menyaksikan di antara mubasyirin bil jannah, 6 di antara peniaga-peniaga yang besar. Orang yang dikhabarkan ahli syurga, 6 orang tu memang jutawan sahabat Nabi tu, ya, dan mereka ada. Tetapi yang dikatakan zuhud itu, harta tidak letak dalam hati. Itu pasal kadang-kadang orang ni, ya, tak kaya mana pun tapi sembahyang dia tinggal. Kenapa? Masalah, oh, kalau aku sembahyang siapa nak jaga? Tu dia, harta dia letak dalam hati. Itu puncanya.
Tetapi kalau orang yang seperti Abdul Rahman Ibn Auf, Osman Ibn Affan, yang ni billionaire, tak pernah meletakkan harta mereka dalam hati. Ini yang kita katakan. Okay. Kemudian dalam bab berjalan dengan merendah diri, ini ada di antara jalan-jalan yang dibenarkan syarak. Cara kita berjalan, ya, cara kita berjalan ini pun main peranan. Kalau kita orang lelaki jalan berlengguk-lengguk macam itik balik kandang, ya, itu bukan lelaki. Itu lelaki kalau jalan berlengguk apa, ya? Nak panggil apa? Kalau lelaki jalan berlengguk. Humas. Ha? Semua takut nak cakap kita. Pondan. Darai. Lelaki. Tapi yalah, kadang-kadang Allah uji, ya, uji benda-benda tu. Ya, tetapi kalau itu pasal dalam istilah bila berlaku macam darai ke pondan ke, kan. Cara nak ubah dia senang je. Tangkap dia. Kalau tak tangkap pun paksa dia kerja, kerja berat. Bagi sebulan kerja berat. Kita akan menyaksikan muscle-muscle tu naik. Bila muscle naik, dah hilang darai dia. Ya, itu main peranan sebenarnya. Ya, main peranan. Kalau tak, darai lah sampai ketua. Ya, baik. Tapi nak ceritakan bahawa lelaki dalam bentuk jalan pun diambil kira. Ya, bila lelaki itu dia boleh jalan elok tapi dia jalan lenggok, maka tashabbuh bin nisa, hukumnya berdosa. Yang perempuan pula, dia ada ke jalan macam lelaki? Ada juga, kan? Tomboy misalnya. Pun tak boleh. Kalau dia boleh jalan sebagai seorang perempuan, dia buat jalan cara lelaki. Ini di antara ujian yang Allah bagilah masyarakat kita. Ya. Saya tengok seorang makcik tu mengadu, kan? Anak dia. Saya kata, kenapa? Tak apa. InsyaAllah Allah bagi baik. Kenapa? Eh, ustaz, lain ustaz. Dia lain. Apa yang lain? Ya? Dia ambil bidang apa? Rupanya anak perempuan dia tu ambil apa gym punya tu, angkat berat tu. Oh, kata senyap saya, terdiam. Ya, ianya merupakan satu masalah, ya. Perempuan bukan jenis angkat-angkat besi berat. Ya, dia jenis angkat lesung, ah, tu tak apa, ya. Bukan besi-besi berat macam itu. Sampai keluar muscle apa semua. Dia tashabbuh dengan lelaki. Maka berdosa, tak boleh. Okey, maka dia kena jaga. Dan jalan yang disebutkan ini, ya, di antara jalan itu pasal jalan cara menghentak kaki dan cara memakai kasut tumit tinggi itu pun ada masalah dalam bab wanita memakai tumit tinggi itu. Ya, elakkanlah. Ya, pakailah kasut biasa, apa masalahnya? Okey. Dan cara hentak kaki pun diambil kira dalam syarak. Okey. Hentak kaki ala tentera. Okey. Hentak kaki apa ya? Hentak kaki ala tentera dibawa waktu berjalan, hukumnya tak boleh. Ya, tentera punya. Itu adalah jalan orang takabur yang dikatakan. Yang dibuat oleh siapa nama? Abu Dujana. Ya, waktu Rasulullah kata, siapa yang boleh memegang pedang ini dengan amanah, dengan mengikut mengikut cara yang betul? Abu Dujana angkat tangan, saya ya Rasulullah. Lalu diberikan kepada Abu Dujana. Maka Abu Dujana pakai serban, ya, lilit dengan kain putih, ya, seolah-olah kain kafan yang dipakainya. Lalu dia berjalan dengan gaya yang sombong. Oh, dia hentak, kan? Macam mana nak berjalan? Saya pun tak tahu. Tapi gaya dengan dada dia begitu, kan? Hentak kaki yang kuat. Lalu Rasulullah kata, inilah jalan yang dibenci oleh Allah. Jalan orang yang sombong. Tetapi di medan jihad, medan peperangan, inilah jalan yang terbaik. Ha, gitu pula. Ya. Dia tak bolehlah pergi medan jihad jalan warak je. Alahai, tunduk. Masya Allah, sampai langgar tiang elektrik. Tak ada. Jalan waktu medan jihad, begitu kedudukannya. Okey. Jadi oleh kerana itu, kita menyaksikan dalam bab ini, apabila Allah mengatakan, wa ibadur rahmanil ladhi yamshu' alal ardi haunan, wa idha khatabahumul jahilun, qalu salama. Dan orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang pemurah itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghinakan, mereka mengucapkan perkataan yang baik. Ini di antara akhlak yang terbaik. Ya. Selain daripada berjalan tu, kita katakan kadang-kadang tashabbuh, ya, dengan kufar jenis jalan-jalan zaman sekarang.
ada tengok ya TikTok banyak. Ha, bukan nak suruh tengok TikTok, tapi nak ceritakan ada bentuk-bentuk jalan dulu, jalan Michael Jackson yang jadi apa, jalan macam mana nak Abu Muaz tahu ke? Ya, Abu Muaz rajin buat kot. Ya, jalan tu sekarang ni jalan dah tak jejak tanah satu kaki tu. Kaki berbagai-bagai bentuk untuk menarik perhatian, kita katakan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan tasyabbuh dengan orang-orang kafir ni. Ya. Kemudian apabila di perbahasan perdebatan yang berlaku, maka qaulu salama. Buatlah perkataan yang baik, ya, perkataan yang lembut, perkataan yang mana tak melambangkan kita pembodoh macam dia. Ini dalam bentuk perjalanan, bukan sekadar jalan, cara berjalan. Bahkan di atas kenderaan pun begitu. Kenderaan kena ada adabnya. Bersabar kan, bersabar. Ustaz kadang kurang sabar juga kan. Ya, bersabar. Ini kita tengok dalam YouTube yang baru ni, yang belaga dua kereta tu gaduh atas jalan, tengah bawa seorang dah terbabas tu. Itu di antara perbuatan yang kita katakan jahil. Sabarlah. Ya, sabar. Ya, kadang-kadang memanglah orang tu cucuk kita. Kena pula kereta baru kan, dia cucuk. Kita pun geram nak lawan. Ya, sabarlah. Ya. Tapi tak tahulah, itu darah muda kan. Kita darah tua dah tak ada dah. Ya ke? Tengok keadaan tu kan. Tapi kita katakan kena jaga adab-adab. Terutama ada adab jalan raya yang mana ianya terlalu besar hukum hakamnya. Sebenarnya ada adab jalan raya yang boleh membuatkan kita berdosa pun banyak. Ya, bila kita tak ikut arahan jalan raya, kita buat perkara-perkara, buang sampah atas jalan tu, makan apa semua, buang sampah pun termasuk dalam kategori berdosa. Sebenarnya merosakkan sistem jalan raya. Maka berhati-hati, dan kaedah kita dalam bab ini, ya, jaga adab kita waktu berjalan, dan bila orang jahil yang berdebat dengan kita, jangan layan. Jangan layan itu dah besar kalimah. Ya, di mana kalau tak salah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau berdebat dengan orang yang gila, kita gila. Ya, berdebat dengan orang gila, kita gila. Memang kita akan gila. Saya tertarik waktu saya tahun 90-an tu, 98 saya berada di Masjid Nabawi. Ada seorang tu, dia gila. Dia solat, tapi dia rajin solat kat depan masjid. Saf depan, saf kedua tu je. Kita kata, orang gila boleh nak duduk saf depan. Orang yang tak gila, semua saf belakang. Tapi dia bila dah ni, dia nak duduk tu, dia nak masuk, nampak memori tu, nampak ternampak lagi orang tu, tapi dah meninggal. Dia masuk tu, dia celah orang kan. Orang yang kenal dia tak ganggu, bagi lapang-lapang kan. Tapi yang tak kenal ni, seorang Arab tu dia tak kenal, dia marah. Lepas je solat, dia tegur orang tu, dia marah, dia bercakap, kata orang gila kan, orang gila kan. Dia ludah orang ni. Orang gila tu meludah. Lepas tu dah nak bergaduh kan. Tu orang tu kata, kamu kena tahu dia ni gila. Oh tak boleh, ini amar ma'ruf nahi mungkar lah. Apa tak ada. Bila kita berdebat dengan orang gila, ya, maka kita pun jadi gila. Biarkanlah. Itu je kaedah dia. Ya. Oleh kerana tu jangan melayanlah sangat. Wallahu'alam bisawab. Ya. Itu sahaja tazkirah kita pagi ni, petang ni, malam ni, merupakan satu peringatan kepada kita. Sorry, tersasul. Makan lemang lebih. Ya, mudah-mudahan ianya menjadi bekalan kita di hari raya. Ya, dapat menunaikan yang terbaik supaya amalan kita di hari raya diterima oleh Allah juga. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.